Itu Tuhan yang kami sembah dari tengah-tengah kami malam hari ini, yang sanggup menolong setiap kami, membebaskan setiap kami, menyelesaikan setiap persoalan pergumulan hidup kami. Ditinggikan, diagungkan Engkau di tengah-tengah kami. Kami tahu ketika Engkau ditinggikan, diagungkan, hadir di tengah-tengah kami, menyatakan karya-Mu, menyatakan perbuatan-Mu yang besar, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Kami mengasihi Engkau, Roh Kudus. Engkau yang sudah memilih kami, Tuhan. Kami buka jiwa kami. Jiwa kami habang, lapar dan haus akan Engkau, Tuhan. Puaskan dahaga jiwa kami dengan air kehidupan surgawi. Hanya air-Mu yang sanggup sembuhkan, pulihkan jiwa yang dahaga. Mengalir di sini bagi hati yang haus, hati yang lapar. Oh Roh Kudus, kami menantikan-Mu, kami merindukan-Mu di sini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Yesus, Engkau segalanya. Jangan biarkan kami hidup tanpa Tuhan. Roh Kudus, pegang tangan kami supaya kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Harian ke-10 ini, Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa bukan cuma hari ini,
sampai selamanya kami terus menikmati hadirat. Bukan sekedar kami tahu tentang Tuhan, tapi kami alami Tuhan. Tapi ketika kami alami Tuhan, merasakan Tuhan, apapun kata orang, kami tahu kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, kami sambut Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Kisah para Rasul pasal yang ke-26. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan, oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Saudara, Paulus orang yang sudah berjumpa Tuhan, dan dia alami Tuhan, dan apa yang dialami, dia tidak tenang jiwanya kalau dia tidak menceritakan itu kepada semua orang. Amin. 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 Seharusnya setiap orang yang percaya, kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, ngalamin Tuhan, dia hatinya pasti ingin menceritakan tentang baiknya Tuhan kepada semua orang. Semua orang punya agama, saudara. Tapi kalau masih di level agama, hidup seseorang tidak alami perubahan. Tetapi ketika naik ke level yang lebih tinggi lagi, saudara, bukan sekedar agama, tapi dia berjumpa dengan Tuhan, alami Tuhan, dan dia pasti seperti Paulus, dia tidak mau tenang, selalu ingin menceritakan apa yang dia alami dengan Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang ke-7. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bilang begini, orang Israel semuanya, di dalam konsep pikirnya, sampai hari ini, mereka banyak menantikan Mesias, Juru Selamat. Tetapi Paulus, dia bilang, dulu saya menantikan, tapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan, ternyata yang saya nanti-nantikan itu sudah datang di dunia ini. Itulah Yesus. Banyak orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus, padahal Yesuslah yang dijanjikan oleh Allah. Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus dan pikirannya dibukakan, ternyata selama ini saya salah. Selama ini saya punya agama yang hebat, agama Yahudi. Bahkan saya diajar untuk membunuh orang-orang Kristen. Kemanapun saya cari mereka, saya bunuh mereka. Saya pergi ke gereja-gereja, saya menangkap mereka, saya bunuh mereka. Saya pikir itu sudah benar. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ternyata saya salah, ternyata saya jahat. Yang saya lakukan semuanya itu kejahatan di mata Tuhan. Ternyata yang benar adalah ini. Saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Oh, sudah luar biasa. Ketika sebagai seorang Yahudi, tubuh jiwa, raganya, jiwa raganya diberikan untuk agama Yahudi. Padahal ternyata itu salah. Ketika dia menemukan kebenaran ini, saudara, saudara bisa bayangkan orang yang menemukan sesuatu, yang menemukan kebenaran dan pikirannya dibuka, ternyata semua sampah yang saya tahu selama ini, yang saya pelajari selama ini, teologi saya selama ini, ternyata sampah. Ternyata yang benar adalah harus percaya kepada Yesus. Yesus inilah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Banyak mereka enggak percaya, tetapi mataku, hatiku dibukakan, ternyata inilah Mesias. Banyak orang, saudara, menjadi orang Kristen karena dia mendengar Injil. Amin. Saudara dan saya ada di sini karena apa? Saudara menjadi orang Kristen karena apa? Mungkin karena keturunan, mungkin karena diinjili. Tetapi Paulus tidak ada yang menginjili dia, saudara. Tuhan sendiri langsung menyatakan dirinya kepada Paulus. Kenapa, saudara? Saya berpikir begini. Kemungkinan kira-kira begini. Kalau orang datang menginjili Paulus, kemudian Paulus percaya Yesus dan bertobat, orang lain yang tahu dia bisa bilang begini, ah mungkin saja Injil yang dipercayai Paulus itu salah. Mungkin saja orang yang mengajarkan kepada Paulus itu ajarannya salah. Tetapi saudara, Paulus tidak dengar dari orang.
dia langsung dengar dari Tuhan. Supaya apa, Saudara? Supaya Paulus bisa bilang, aku tidak diajarin sama orang, aku tidak diinjili sama orang, tetapi aku sendiri didatangi oleh Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan, saya alami Tuhan, saya ceritakan apa yang saya yakini, apa yang saya alami, sehingga semua orang tidak bisa membantahnya. Amin. Amin. Tapi mungkin kita di sini tidak ada yang mengalami pengalaman seperti Paulus, perjumpaan spektakuler dan kemudian bertobat. Tidak apa-apa, Saudara, kita menjadi orang Kristen, mungkin karena keturunan, mungkin karena diinjili, Saudara. Itu bagus, Saudara. Itu membuat mata rohani kita terbuka dan kita tahu Yesus Juru Selamat. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus masuk di langkah yang berikutnya. Kita harus alami Tuhan yang kita percayai. Amin. 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 Kalau kita hanya sekedar orang Kristen, tahu Tuhan, tahu Yesus Juru Selamat, tapi kita tidak masuk lebih dalam mengalami apakah Tuhan itu betul, apakah dia hidup, apakah dia ada. Kalau orang tidak mengalami itu, Saudara, kekristenannya dia dangkal, Saudara. Dia bisa gampang tinggalkan Tuhan. Ketika dia ada masalah, gampang saja dia lari dari Tuhan. Ketika ada masalah, gampang saja dia tidak mau mencari Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau ke gereja, bahkan tinggalkan agamanya bisa. Tetapi Paulus, ayat yang kita baca ini, dia sedang ada di dalam persidangan. Kalau kita ikuti, Saudara, kita baca Paulus di dalam tahanan, dalam persidangan, seharusnya Paulus paling tidak hatinya ciut, takut, gemetar, karena dia ditangkap dan ingin dibunuh. Tapi saya melihat, Saudara, Paulus ini di dalam tahanan dan di dalam persidangan, mulutnya dia tidak berhenti menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dia yakini tentang Tuhan. Semakin dia ditahan, dihambat, dia semakin berteriak menceritakan apa yang dia alami. Amin. Amin. Kalau orang sudah alami Tuhan, Saudara, dihentikan, jangan sembah Tuhan, jangan sembah dia, semakin berteriak. Amin. Bukan sebaliknya, ayo sembah Tuhan, ayo angkat suara. Bukan begitu, itu sebaliknya, Saudara, ya. Orang hari-hari ini untuk menyembah Tuhan harus disuruh-suruh, ayo kau sembah Tuhan, angkat suaramu, jangan diam, jangan. Tapi Paulus, Saudara, disuruh dia enggak mau, saya harus beritakan yang aku alami. Aku sudah jumpa Tuhan, semua orang harus dengar apa yang aku alami ini, supaya semua orang alami Tuhan. Saudara, amin. Amin. Kenapa hidup kekristenan hari-hari ini begitu dangkal? Karena tidak sampai di level ini, Saudara. Amin. Dan ayat yang ke-20 yang terakhir, Saudara. Ayat yang keberapa? Terakhir. Ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi pertobatan itu ada pekerjaan-pekerjaan. Kalau orang bertobat, dia ada pekerjaan-pekerjaan pertobatan. Amin. Kalau orang bertobat, dia masih hidup dalam dosa terus, berarti itu namanya dia tidak bertobat. Ya. Ayat yang ke terakhir, ayat ke-1. Mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Paulus dipanggil untuk membawa semua orang mengalami pertobatan dan mengalami pengampunan dosa, menerima keselamatan di dalam Yesus. Amin, Saudara. Amin.
Mari kita datang. Paulus dia tidak bisa berhenti mulutnya menyembah Tuhan, memberitakan pengalamannya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kalau saudara sudah jumpa Tuhan, engkau tidak akan berhenti memuji menyembah Dia. Engkau tidak perlu disuruh dan didorong untuk datang kepada Dia, karena engkau tahu Dia adalah segalanya bagimu. Karena engkau tahu Dia adalah nafas hidupmu. Karena engkau tahu Dia jawaban dari kehidupan. Mari datang, mari datang, mari datang sembah Yesus. Masalahmu membawa engkau turun. Engkau harus terus tinggal bersama Dia, menikmati Dia di sini. Engkau harus masuk lebih dalam, mengalami Tuhan seperti Paulus yang membuat dia hidup dahsyat luar biasa. Jadikan Yesus segalanya bagi kita semua. Saya percaya ada kuasa. Terima kasih.
kami mau lewati tantangan itu juga, kami juga berpikir juga ketika kami keluar dari situ kami bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak lagi. Ya bersyukur aja apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bahkan adik saya ini juga saya berterima kasih hari demi hari dia sudah bisa apa setia untuk Tuhan. Jangan pantang menyerah. Amin. Percaya bahwa apa yang Tuhan buat, ujian yang Tuhan buat, Tuhan kasih untuk kita berdua. Percaya bahwa itu akan menjadi berkat untuk adik dan kakak ke depan. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Di nama Tuhan, saya mengucap syukur selama 10 hari ini, biarpun kami tidak pulih, saya merasakan kasih Tuhan itu memang luar biasa. Amin. Sedikit demi sedikit, saya jadi berbakat. Jadi lebih baiklah. Amin. Cuma itu aja. Dan itu baik. Saya merasa tenang gitu loh, senang gitu loh, bangga karena bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Di sini semuanya ada yang bisa menerima Roh Kudus, meskipun saya belum menerima, tapi saya percaya, saya optimis, saya pasti bisa. Amin. Meskipun bukan di sini, mungkin waktu saya sendirian, kalau pas malam hari ini saya sepi sendirian. Jadi saya mau berusaha untuk mati-matian untuk menerima Roh Kudus. Jadi itu saya makasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya tambah dekat, tambah dalam untuk memuji Tuhan itu. Amin. Sejak 2.10 malam ini, pencurahan Roh Kudus ini, saya mohon kepada Tuhan agar saya diubahkan. Sekarang-sekarang ini lagi ingin terus menikmati Roh Kudus. Amin. Kita itu menyembah yang luar biasa itu di 2.10 malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selama bagus menikmati Roh Kudus ini, tapi kita merasakan kasih juga. Amin. Amin. Luar biasa. Ibadah yang hari pertama doa saya cuma satu. Jangan jadikan 10 hari ini rutinitas buat saya, enggak. Jangan hanya hari ini, tapi setiap hari. Amin. Itu saya mengalami sesuatu yang enggak masuk akal buat logika. Hai guys, luar biasa di luar saya biasanya. Akses semua ya. Waktu itu saya tuh tahun pertama saya sini. Luar biasa. Jadinya kayak tahun yang ketiga ini tidur di luar nanti. Dia berhasil.
Dalam 10 hari ini, dalam tahun ini, saya genap puasa full sama anak saya. Kalau kita hidup mengutamakan Tuhan, itu pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Orang yang saya tabrak itu juga, apa namanya? Nggak marah. Terus ngasih aku, saya itu kasih aqua gelas, mbak minum dulu gitu, jangan laju, malah dia melarang jangan laju, berhenti dulu, duduk dulu gitu, rumahnya mana gitu, tapi saya nggak jawab, saya cuma minum, saya cuma bilang gitu, saya minta maaf karena saya sudah menabrak mobil. Lebih dekat, terutama kan hidup kita buat Tuhan, biarlah Roh Kudus, biarlah Kristus yang terbesar dalam hidup kita. Melihat jemaat ada yang pemilu untuk pertama kali itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Terima kasih Tuhan. Terus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bermanifestasi Roh Kudus, itu saya mengucap syukur juga. Luar biasa. Bukan karena itu, karena Roh Kudus yang mendorong. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara merindukan suasana seperti ini, Saudara bisa lihat di YouTube. Tinggal diketik aja GEJA Pemalang, nanti langsung nongol, udah lihat aja di situ semuanya, banyak di situ. Kerjaan belum subscribe. Oke, yang terakhir adalah firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Di saat ku tak berdaya, rasaku yang sempurna, ketika ku percaya, sungguh bersyukur hati kami malam ini, hari pertama sampai hari yang ke-10 kami boleh dipuaskan dengan Roh Kudus, jiwa kami boleh diubahkan, dibangkitkan, dan biarlah rohmu menyala-nyala di dalam kami sampai selama-lamanya. Sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan, dan sebuah pengalaman yang menuntun kami kepada Tuhan sampai Yesus datang membawa kami ke surga. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang setia sampai hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang hadir ibadah malam hari ini, Tuhan, berkat yang spesial turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya, terima dengan iman sambil berkata, Amin.